tanpa kita ketahui. Ternyata dari alam, manusia masa lalu mampu menciptakan alat musik, tarian, dan gerakan menjadi satu kesatuan dalam irama musik tradisional. Setiap gerakan tangan, kaki, seolah-olah menceritakan kehidupan manusia yang kesemuanya itu kembali ke alam. Di daratan Konawe, tepatnya di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, kita bisa melihat sejenak dua kisah anak negeri daratan Konawe dalam melestarikan warisan budayanya yang masih bersinar. Meskipun ada di antara warisan itu telah punah tanpa meninggalkan bekas. Ada yang mampu mempertahankan warisan itu. Ada pula yang harus tergerus zaman karena tidak mampu beradaptasi. Perubahan zaman dan peradaban manusia membuat tarian tradisional, alat musik, dan ritme hilang dari keasliannya. Kabut pagi menyelimuti Desa Ambekairi Utama, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe. Desa yang berada di kaki gunung itu menyimpan cerita tentang warisan budaya dari leluhur mereka. Ambekairi aso bonuate asige osume ita. Noronga wa ibo ibo iyo ine kare osume mae rongame ambo petotoa ano. Namun kita tidak mampu mengungkap semuanya karena satu di antara warisan leluhur mereka telah hilang ditelan masa. Entah apa sebabnya. Tetapi masih ada juga yang tetap dipertahankan oleh mereka di Desa Ambekairi Utama. Tarian Nariangi misalnya. Dentuman alat musik gong memecah keheningan malam di salah satu rumah warga. Nyanyian jangkrik yang biasa terdengar jelas kini nampak samar. Warga desa nampak riuh di ruang tengah. Sesekali mereka tersenyum lepas dan sesekali mereka berbincang kecil melihat jemari lentik dan langkah kaki nan lembut sang penari Lariangi Parubaya. Ibu Handria dan Rupiati adalah dua penari legendaris di desa ini. Mereka dan penari lainnya berusaha mengingat kembali setiap gerakan tarian Lariangi yang sudah lama mereka tidak pertontonkan. Di Ambekairi Utama, keaslian tari Lariangi masih terpelihara. Lariangi ini muncul pada zaman dahulu kala ketika orang kembali dari perang. Pada zaman kerajaan atau pada waktu perebutan suatu wilayah berhasil dan kembali membawa kepala manusia langsung disambut dengan tari Lariangi.
Jadi Lariang ini bisa dikatakan tari penyambutan. Jika tarian Lariangi masih dilestarikan dan tak hilang dilegam oleh zaman, tidak demikian halnya tarian tradisional Lulung Ganda. Disebut Lulung Ganda karena lulo ini diiringi alat musik gendang. Hanya ada dua daerah asal tarian Lulung Ganda, yaitu di Desa Ambekairi Utama, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, dan Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Lulung Ganda telah punah di Desa Ambekairi Utama. Polaku-polaku, baik ponabu maupun pona tetarinya itu sudah tidak ada. Kita di sini hanya memang dulu asal-usulnya di sini. Tetapi setelah tahun 55, kita dipindahkan di daerah Unaha, itu ditinggalkan semua, sehingga sudah punah. Jadi kita ini tinggal ceritanya saja yang kita bisa tahu. Penelitian tentang tarian lulo menceritakan asal muasal hingga lulo itu tercipta. Hal yang unik dari kegiatan ini yaitu cara memisahkan bulir padi dari tangkainya dengan cara diinjak-injak atau bahasa tolakinya molulowi, sementara kedua tangan bersandar di dinding rumah. Molulowi yang dulunya dilakukan di atas rumah panggung, lambat laun mulai dilakukan di luar rumah. Dan orang yang molulowi juga semakin bertambah jumlahnya. Memisahkan bulir padi bukanlah perkara mudah. Itulah mengapa molulowi ini harus dikerjakan lebih dari satu orang. Kegiatan molulowi akhirnya dipadupadankan dengan musik tradisional seperti gentongan, lalu berkembang ke instrumen musik dari bambu atau kanda-kanda owa. Instrumen musik tradisional Lulo sengaja diciptakan untuk menghibur penduduk desa yang sedang pesta panen. Dari fakta ini kemudian muncul tarian Lulung Ganda, tarian yang begitu kental dengan kegiatan pertanian padi ladang. Tujuan daripada dilaksanakan Lulung Ganda sebenarnya itu adalah wujud dari rangkaian acara yang disebut dengan ritual atau ritus Munahundau. Di dalamnya ada yang disebut dengan Lulung Ganda. Lulung Ganda sendiri pada awalnya bertujuan untuk sebagai tari penyembahan kepada dewa. Karena dulu masyarakat Tolaki itu punya kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah satunya adalah mereka percaya kepada dewa-dewa. Salah satu dewa yang dipercaya adalah Sanggo Leombae, atau kalau di Jawa disebut dengan Dewi Sri, karena mereka beranggapan bahwa Dewi Sri ini sebagai pemelihara atau yang memberikan berkah bagi panen pada masyarakat Tolaki yang disebut dengan Mondau ini dalam kegiatan pesta panen. Tetapi di desa ini tidak ada satupun gerakan Lulung Ganda yang kita temukan. Hanya sebatas mendengarkan saja bahwa tarian Lulung Ganda gerakannya terinspirasi dari aktivitas pertanian suku Tolaki di zaman itu dan pernah ada di desa ini. Siti Aisyah,
adalah salah satu pemain musik tradisional yang mengiringi tarian lulo di zamannya. Alat musik tradisional itu disebut dimba-dimba. Bahan dasarnya dari bambu. Tali senarnya pun dari bambu yang diraut hingga halus. Nenek Aisyah sudah berusia 80 tahun. Tetapi jemari tangannya yang sudah sangat keriput itu masih piawai memetik senar bambu dimba-dimba. Selain Siti Aisyah, generasi tua selanjutnya adalah kakek Lasiula. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana gendang tanah ini bisa menghasilkan instrumen musik etnik yang khas dan menghasilkan dentuman yang cukup keras sambil molulowi. Kalau ditanya tentang pukulan lulong ganda, apakah sama dengan gendang tanah atau kanda-kanda wuta? Pak Lasiula berkata, ia tidak mengetahuinya. Karena di usianya yang senja itu, ia tak pernah menabuh gendang yang diiringi tarian lulong ganda, karena pukulan dan ritme sangat jauh berbeda dengan tarian lulo umum. Desa ini mestinya tidak melupakan sebagian identitasnya. Terlebih desa ini adalah cikal bakal lahirnya lulong ganda. Kita tidak bisa menyalahkan karena perubahan zaman telah mengubah budaya dan kesenian khas suku Tolaki. Tapi bagaimana generasi Ambe Kairi Utama bisa mempertahankan seni budayanya di tengah arus modernisasi dan perubahan peradaban manusia? Karena seni budaya suku Tolaki adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Membangkitkan kembali kejayaan lulong ganda adalah hal mustahil, karena di desa ini sudah tidak ada lagi pelaku, baik itu penari maupun penabuh gendang lulong ganda yang masih hidup. Jadi ada beberapa penyebab sesuatu budaya itu tidak dilaksanakan lagi atau hilang di dalam area kultur budaya itu. Yang pertama, yang disebut dengan para pelaku. Nah, contohnya, di sana di Ambe Kairi sudah tidak terdapat lagi pawang yang memelihara kanda ini. Karena salah satu unsur di dalam pelaksanaan lulong ganda ini, selain adanya pawang padi, juga adalah pawang yang khusus memelihara kanda ini atau gendang ini. Nah, kalau dulu sebenarnya di Ambe Kairi tahun 71 masih kita temukan. Tahun 74 setelah ada informan mengatakan itu bahwa sudah hilang. Maka tak heran, lulong ganda pun hilang bersama dengan perginya para pelaku-pelaku tarian tradisional ini. Kita tidak ingin kisah yang sama juga terjadi dengan alat musik tradisional lulo dan tarian lariangi.
Musik dan tarian ini tidak hanya milik kaum generasi terdahulu atau generasi tua, tetapi bagaimana generasi muda ini benar-benar mencintai kekayaan budayanya. Mencari informasi tentang cikal bakal tarian lulo, yakni keberadaan tarian lulong ganda di desa Ambekairi Utama, belum mampu mengungkap seperti apa tabuhan gendang, irama, dan gerakan tangan serta kaki tarian lulong ganda. Lulong ganda itu berasal dari dua kata, yaitu lulo dan ganda. Lulo ada gerakan tarian, seperti yang kita saksikan sekarang, kemudian ganda itu berasal dari kata ganda. Ganda. Jadi ganda berasal dari kata ganda itu berdasarkan pengiringnya disebut dengan okanda, yaitu sebuah alat yang terbuat, kalau dulu itu terbuat dari batang enau atau di sini itu disebut orema, dan pemukulnya itu ada sebuah dua bambu yang kemudian yang disebut dengan kinanda kanda, maka disebutlah kanda. Makanya disebut dengan lulong ganda. Kita mencoba menelusuri jejak tarian lulong ganda di Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Dan harapan kita, di Desa Benua, lulong ganda masih tetap dipertahankan dan tidak punah tergerus oleh zaman. Dan ternyata benar. Lulong ganda di Desa Benua masih tetap bersinar. Warga desa setempat memiliki rasa peduli yang tinggi untuk melestarikan lulong ganda ini. Di desa ini, akhirnya kita menemukan bahwa molulowi dan lulong ganda sangat erat kaitannya. Peneliti budaya menjabarkan ada 5 jenis tarian lulong ganda, yaitu gerakan titisu, kolialiangako, polerusi, watolenga, dan lesono ohoa. Titisu ini burung dianggap burung dewa padi. Mereka itu berkecimpung di tengah-tengah rumpun padi. Nah, kemudian yang berikut, kolialiangako. Kolialiangako ini artinya dulu itu kalau buka kebun baru hutannya besar-besar, tentu tanamannya, padinya subur, sehingga itu diambil lagi. Kemudian berikut masalah polerusi. Polerusi itu artinya dalam membuka kebun, buka ladang, harus dengan kerja keras. Sehingga pembuktian lulonya juga dicontohkan bahwa ini sebagai kerja keras. Nah, artinya ini kan ada 7 macam lulonya, tapi yang kita kenal ini hanya 5. Sedangkan yang populer dilaksanakan sekarang di sini hanya 3. Gendang lulong ganda ditabuh. Insting seorang penari dan penabuh harus sama. Ketukan-ketukan setiap iramanya harus pas dengan variasi gerakan kaki. Perpindahan gerakan kaki harus senada dengan ayunan tangan dan saling bergandengan. Berbeda pukulan mereka, maka gerakannya pun harus berbeda. Kunci dari tarian lulong ganda ini adalah kepiawaian penabuhnya.
Rauf adalah penabu lulung ganda yang sangat terkenal di desanya. Bahkan ia adalah generasi muda benua yang masih tersisa. Pak Rauf bercerita, selama menabuh gendang lulung ganda, ia harus konsentrasi penuh dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Yang kesulitannya itu hitungannya. Hitungannya berapa kali kodenya itu supaya bisa pindah lagi. Kalau salah hitungannya, lulonya juga salah. Karena orang sementara mululo, cuma itu yang orang anu dengar. Kapan salah kode, salam juga lulonya. Jika kita melihat dan mempelajari setiap gerakan langkah kaki tarian lulung ganda, sebenarnya tidaklah sulit. Lulung ganda titisu misalnya, penari melangkah atau bergeser dua kali, lalu mundur satu kali, maju satu kali, lalu kaki dihentakkan ke kanan dengan lembut, begitu seterusnya. Dalam beberapa kali putaran, seorang penabuh akan memberikan tanda melalui pukulan tertentu bahwa tarian titisu beralih ke tarian lulung ganda Kolia Liangako. Gerakan kaki Kolia Liangako begitu dengan irama pukulannya sangat berbeda dengan titisu. Kaki kanan dan kiri diayunkan ke depan 4 kali, lalu bergeser ke kanan dan maju 1 kali. Selanjutnya kaki pun dihentakkan ke tanah 2 kali. Gerakan kaki selanjutnya, kaki mundur 2 kali dan dihentakkan 2 kali. Begitu seterusnya, sampai musik berganti ke tarian lulung ganda Polerusi. Perjalanan melihat dekat budaya kesenian dua daerah yang merupakan lahirnya tarian tradisional lulung ganda. Maka dua desa di daratan Konawe, Ambekairi Utama dan Benua, menjadi cerminan bagi masyarakat suku Tolaki. Betapa pentingnya melestarikan identitas mereka itu. Di antara 3 itu, yang pertama Suasua, Lariangi, kemudian Tari Lulo, yang banyak mengalami perkembangan itu adalah Tari Lulo. Kemudian menyusut Tari Lariangi, baik dari segi gerak maupun kostum dan tata rias. Lulung ganda yang awalnya lahir di desa Ambekairi Utama, kemudian menjelajah di desa Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Sebenarnya mereka masih punya semangat untuk menghidupkan tarian ini, agar tetap lestari, karena nyawa dari tarian lulung sesungguhnya ada pada tarian lulung ganda. Namun setidaknya suku ini masih bisa mengenang dan bernostalgia dengan masa lalu tarian lulung ganda di desa Benua, kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Yang harus dipikirkan sekarang adalah melahirkan sosok penabuh gendang seperti Pak Rauf. Karena penabuh gendang lulung ganda adalah kunci utamanya. Generasi ini harus memiliki rasa cinta akan budayanya sendiri. Mengucapkan kata, aku cinta dengan budayaku tidaklah mampu menghidupkan kembali budaya yang nyaris punah ini. Melainkan dengan sebuah gerakan nyata, sehingga setiap akhir kalimat menapak tilas lulung ganda, maka tidak ada lagi catatan akhir penulis bahwa lulung ganda riwayatmu kini, dan lulung ganda berakhir dengan sebuah cerita lisan dari satu generasi ke generasi lainnya.